بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أثأك الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين إخواني وأخواتي في مرسى تيفي في لندن رجال الرسالة رحمكم الله الحمد لله مرحبا لكفا سنتأسى ومن جد فجل شكر الله سبحانه وتعالى Yang sampai saat ini masih memberikan begitu banyak nikmat dan karenanya kepada kita semua. Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam yang tidak bisa dinilai dengan apapun, dan juga pada kesempatan kali ini, Allah masih memberikan kita suatu nikmat. Satu karunia yang di masa kita ini sedikit sekali hamba-hamba Allah yang Allah anugerahi nikmat tersebut yaitu keinginan kemauan untuk selalu untuk senantiasa belajar ilmu syar'i ilmu agama Allah. Ini tentunya suatu nikmat yang sangat besar. Kemudian salawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita mohonkan agar Allah sampaikan tujunjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan banyaknya selawat dan salam yang kita mohonkan di dunia ini kala di hari akhir kita termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada siang hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih berada di bab adab-adab tentang makan. Dan kita sudah memasuki bagian yang kedua yaitu adab ketika makan. Dan pertemuan terakhir sudah kita jelaskan sampai adab yang ke-6. Maka siang hari ini dengan izin Allah akan kita lanjutkan dengan adab yang ke-7. Syekh Abdul Aziz dalam kitab beliau ini Mausiah Mausuah Adabil Islamiah Kata dia adab yang ketujuh yaitu membaca basmalah ketika makan. Kelihatannya adab ini sangatlah mudah, sangatlah ringan Tapi, tidak jarang dari umat ini, dari kaum Muslim ini, yang melupakan bahkan meremehkan perkara ini. Banyak saudara-saudara kita, ketika dihidangkan makanan atau makan apa atau minum, tidak atau sangat jarang mereka mengucapkan basmalah ketika makan, ketika minum, dan mereka menganggap ini hal yang biasa untuk mereka tinggalkan. Dan ini sekali lagi sangat banyak dari saudara-saudara kita yang melalaikan. Apalagi saat mereka sedang begitu lapar bertemu dengan makanan yang sesuai dengan selera mereka. Lupa sudah dengan mengucapkan basmalah. Syekh menjelaskan di sini hal ini termasuk adab yang paling agung dan yang paling penting yang tertelah dalam beberapa hadis. Artinya sangat banyak dalil-dalil dari hadis dari Rasulullah SAW yang sahih yang memerintahkan kepada kita umatnya kepada kaum muslimin agar ketika makan memulainya mengawalinya dengan mengucapkan basmalah. Di antara riwayat yang diturunkan oleh Syekh di sini apa yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud Imam dan yang lainnya Abu Daud dari hadis سب صلى <applause> الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. و هاي انا الله صلى الله عليه وسلم له الله, الله, الله سم الله وكل بيمينك wa kul mimma dan makanlah apa yang ada di dekatmu Dalam hadis ini dengan tegas jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang gulam seorang anak agar ketika makan mengucapkan basmalah kalau perintah kalau anak saja sudah diperintahkan untuk mengucapkan basmalah ketika makan apalagi kita yang sudah besar yang sudah dewasa dan di sini Rasulullah SAW dengan bentuk perintah dengan bentuk amar samilla dan sudah sama-sama kita ketahui apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Hadis pada asalnya semuanya perintah adalah untuk wajib perintah untuk wajib. Maka sudah semestinya seorang muslim, seorang mukmin mengawali makannya dengan mengucapkan basmalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakul kul bi kata Nabi Sallam, dan makanlah dengan tangan kananmu wakul kul mimma makanlah apa yang dekat denganmu. Ketika makanan tidak dekat dengan kita, jauh dari kita, jauh dari jangkauan kita, ya udah nggak mesti kita mengambil dengan paksa ya yang jauh dari jangkauan yang dekat dengan kita makanlah dengan apa yang ada di dekat kita beliau juga memberi nasihat kepada orang yang lupa mengucapkan basmalah ketika memulai makan bahkan Nabi saw mengajarkan kepada kita kalau misalkan saat atau di awal makan kita lupa mengucapkan basmalah mungkin karena beberapa hal karena sangat lapar dan lain sebagainya maka Nabi SAW tidak mau artinya tidak membiarkan begitu saja kita tanpa mengucapkan basmalah dan beliau mengajarkan kepada kita kaum muslimin dengan mengucapkan kata Nabi SAW, Ida akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah jika salah seorang dari kalian makan, maka hendaklah mengucapkan bismillah. Jelas ya Rasulullah mengucapkan falyaqul bismillah. Nabi tidak mengucapkan falyaqul bismillahirrahmanirrahim. Bukan Nabi lupa, bukan Nabi nggak tahu. Bukan Nabi mengajarkan kita hal yang lebih yang hal yang tidak baik. Bukan Nabi mengajarkan kepada kita hal yang masih kurang. Tapi apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diperantakan oleh Rasulullah kepada kita adalah hal yang terbaik dan paling sempurna. Dan kata Nabi SAW, فَلْيَقُلْ Bismillah Apabila Jika seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia mengucapkan Bismillah. Wafir riwayat dan disebutkan dalam beberapa satu riwayat Falyad kurismallah dan beriwa lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaklah ia menyebut nama Allah. Kata Nabi fa in nasiya fi awwalihi falyakul bismillah awwalahu wa akhirahu. Jika kalian jika salah seorang dari kalian lupa mengucapkan basmalah, lupa mengingat Allah di awal makan, Maka Nabi Sallallahu hendaklah ia mengucapkan... Bismillahirrahmanirrahim. Awalahu Bismillah dengan nama Allah dari awal hingga akhir. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu ...hatta orang itu lupa... ...bukan ada unsur sengaja saja... ...tetap diperintahkan... oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika kita ingat saat kita makan itu bahwa di awal kita belum mengucapkan basmalah maka saat kita ingat sekalipun sudah di tengah-tengah saat kita makan sudah pertengahan kita makan tetap kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu agar mengucapkan bismillah dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu dengan menyebut nama Allah dari awal sampai akhir. Namun yang sangat kita sayangkan lagi-lagi di mana umat ini kaum muslimin bukan lupa memang bukan suatu kebiasaan bagi dia mengucapkan basmalah makan. Atau bahkan hal yang sangat jarang yang bahkan bisa saja kaum muslimin tidak mengucapkan basmalah karena tidak tahu akan adab ini, akan anjuran ini, akan perintah ini, sehingga mereka meninggalkan masih banyak saudara kita sangat kita yakini bahwa mereka meninggalkan mengucapkan basmalah di awal makan karena mereka tidak tahu adab-adab yang hendak mereka jaga yang harusnya mereka jaga ketika mereka makan. Dalam riwayat lain kata Nabi Wasallam ya ah. dalam riwayat yang disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika beliau dihidangkan makan dan saat beliau makan mengucapkan Bismillah Rasulullah SAW kemudian kata saya ini pernah mengingatkan akan bahaya tidak membaca basmalah ketika makan atau hal lain sebab hal itu membuka peluang syaitan artinya ketika seseorang mengawali makannya tidak mengucapkan basmalah ini berarti dia memberikan kesempatan membuka pintu bagi syaitan ikut serta mencicipi menghabiskan makanan yang dihidangkan untuknya <coughs> dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muhammad bahwa Nabi SAW bersabda إذا دخل الرجل في بيته فذكر الله تعالى إن عند دخوله وعند تعامه قال قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم فَبِلَا seorang masuk rumah ke dalam rumahnya kemudian menyebut Allah ketika masuk dan ketika makan, maka Nabi Sallam maka syaitan berkata kepada teman-temannya, kalian tidak akan atau kalian tidak punya tempat bermalam dan kalian tidak mendapatkan santapan malam. Artinya, kalau seorang yang mengucapkan basmalah, yang tidak mengucapkan basmalah ketika makan berarti syaitan punya kesempatan, punya tempat di, rumah, di, di di, di makanan kita, punya bagian dari makanan kita untuk dimakan oleh syaitan, sehingga ini yang sering sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa ketika kita makan. cepat sekali lapar padahal yang kita makan banyak ya karena berkahannya dan lain sebagainya sudah diambil sebagiannya oleh syaitan maka kan Nabi saw. Jika dahal rajulu baitahu, fadzakar Allah عند دخولي وعند طعامي قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء. Bila seorang masuk ke rumahnya kemudian berzikir menyebutkan nama Allah kemudian ketika makan menyebutkan nama Allah maka syaitan iblis Allah ini akan menyebutkan kepada teman-temannya kepada pasukannya la malam ini di rumah ini kalian tidak punya tempat untuk bermalam dan pada kesempatan ini pada makanan ini kalian tidak punya bagian untuk ikut makan malam bersama orang ini النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل فلم يذكر الله فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت أفايل من يمتن ما الله مات الشيطان كان قالا... dan juga apabila seorang tidak menyebutkan bismillah tidak menyebutkan nama Allah ketika makan maka syaitan maka iblis akan mengatakan kepada pasukannya kepada teman-temannya adaraktumul mabit wal aşa. kalian mendapatkan tempat untuk bermalam dan kalian mendapatkan bagian untuk makan malam. Ini ketika seorang ya tidak menyebutkan nama Allah, tidak mengucapkan basmalah ketika makan. Artinya kita telah membuka pintu bagi syaitan, pintu bagi iblis dan bala tentaranya untuk ikut serta menyicipi dan menghabiskan Makanan yang akan kita makan, kemudian Syekh menjelaskan di sini ucapan yang benar ketika makan adalah: "Bismillah, tidak menambahnya dengan kalimat lain walaupun kalimat tambahan itu dianggap baik." Ini sudah sering kita ulang-ulang, kaum -ulang. Muslimin, Hukum Hati Pemirsa, salam TV dan pendengar radio Ar-Risalah bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang itulah yang terbaik itulah yang paling sempurna Dalam riwayat kalau kita telusuri semua riwayat riwayat yang memerintahkan kita mengucapkan bismillah ketika makan semuanya menyebutkan bismillah. Ya, beberapa riwayat yang sudah kita sebutkan tadi. Ya gulam sammillah. Dalam riwayat lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala hadukum tu'aman falyakul bismillah." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan falyakul bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seorang lupa ya tidak menyebutkan fa idzan fa in kalau seorang lupa mengucapkan di awalnya mengucapkan bismillah kata Nabi sallam falyakul bismillah awwalahu wa akhirahu tanpa melebihkan namun sangat disayangkan bahwa kaum muslimin menganggap merasa bahwa apa yang mereka buat apa yang mereka lakukan itu yang lebih baik. Artinya makanya saya mengatakan, mengatakan di sini tidak boleh menambahnya dengan kalimat lain walaupun kalimat tambahan itu dianggap. Ini hanya sekedar anggapan. nggak benar. Bahwa menyelisihi apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun lebih banyak itu tidak akan pernah lebih baik itu hanya sekedar anggapan belaka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling menginginkan kebaikan kepada kita umat ini melebihi keinginan kita untuk diri kita. Saya ulang. Rasulullah Nabi kita yang mulia alaihi salatu lebih besar keinginannya memberikan kebaikan kepada umatnya kepada kita daripada diri kita sendiri. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan besarnya keinginan Rasulullah untuk memberikan kebaikan kepada kita. Untuk mengajarkan kebaikan kepada kita. Untuk meninggalkan kebaikan untuk umat ini. Allah katakan, Allah katakan لَقَدَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمُ Ingat, Allah katakan -kata, sungguh telah datang kepadamu sungguh telah datang kepada kalian ja'akum rasul seorang rasul utusan Allah min anfusikum rasul itu datang dari diri-diri kalian sama dengan kalian sebab kalau rasul utusan itu tidak sama seperti kita bukan manusia biasa kalau dia dari kalangan malaikat tentunya tidak akan mungkin kita dapat mengikutinya. tapi karena Rasul, Rasul Nabi Muhammad saw adalah sebagai uswa, sebagai teladan, sebagai kudus, sebagai contoh ya untuk umatnya sehingga tentunya setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw bisa dilakukan oleh kita umatnya makanya kata Allah aku saja aku merosul min amfusikum min anfusikum dari diri kalian. Azizun alaihi ma'anittum. Beliau sangat merasa berat. Sangat tidak enak hatinya. Ma'anittum kalau ada sesuatu yang menyulitkan kalian. Nabi tidak mau. Inilah sayangnya Rasulullah. Kepada kita umatnya. Tapi sangat kita sayangkan bahwa kita umat ini hanya mengklaim, hanya mengaku-ngaku mencintai Rasulullah. Tapi tidak sepenuhnya, tidak mau total untuk mengikuti apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Azizun alaihi ma'anittum kata Allah. Nabi itu sangat berat. Nabi yang diutus kepada kita. Kata Allah kepada umat ini. Yaitu Rasulullah Muhammad SAW Azizun alaihima anittum Sangat berat hatinya Apa yang akan memberatkan kalian Apa yang menyulitkan kalian Sekalipun sesuatu atau perkara itu diinginkan Sangat diinginkan Rasulullah untuk umat ini Tapi ketika Rasulullah melihat sesuatu Itu akan menyulitkan umat ini Maka beliau tidak akan mewajibkan kita Maka beliau tidak akan memberatkan kita satu contoh saja. Nabi saw. Alaihi Wasallam sangat menyukai siwak, sikat gigi, bersiwak ya. Nabi kita sangat menginginkan. Namun lihat kata Nabi SAW laula an ashukka ala ummati la amartum bis siwak inda kulli salah. Seandainya aku tidak khawatir akan menyulitkan umatku kata Rasulullah SAW. La amarutum Niscaya aku akan mewajibkan mereka, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Inna qulli salat. Setiap kali salat. Dalam riwayat lain, inna qulli wudu. Setiap berwudu. Tapi Nabi SAW tidak mau mewajibkan umatnya. Tidak mau mewajibkan, memerintahkan kita untuk bergosok gigi setiap wudu dan setiap salat karena hal itu akan menyulitkan dan beliau Nabi SAW tidak mau apapun yang akan menyulitkan kita. Tapi sebaliknya kata Nabi SAW, hari sunnah bil mu'minin rahim. Nabi itu sangat tamak, sangat besar keinginannya kebaikan untuk kalian. Hari aliikum Rasulullah SAW sangat menginginkan atau sangat besar keinginannya kebaikan untuk kita umatnya. Bahkan Allah menyipati Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam bil mu'minina raufur rahim. Biasanya raufur rahim Allah sifatkan untuk diri Allah. Tapi saking besarnya kasih sayang Rasulullah kepada kita umatnya sampai sampai Rasulullah Allah menyifati rasulnya dengan sifat yang biasa Allah sifatkan untuk dirinya kata Nabi kata Allah bil mukminina raufur rahim Muhammad itu rasul itu sangat pengasih penyayang kepada umat Allahu akbar ikhwan akhwati Lihat betapa besarnya cinta Rasulullah kepada kita. Tapi apa yang sudah kita lakukan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Sangat mudah kita umat ini. Sangat ringan umat ini untuk menyelisihi. Dari sunnah-sunnah Rasulullah. Dari ajaran-ajaran Rasulullah. Dari tuntunan-tuntunan Nabi kita yang mulia SAW. Bahkan sudah pernah kita sampaikan. Hampir setiap perkara, setiap ibadah. Yang diajarkan, yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Untuk kita umat ini selalu ada penyelisihan. Sangat mudah bagi kaum muslimin untuk menyelisih Rasulullah Wasallam Meninggalkan tuntunan beliau. Dan mengambil tuntunan-tuntunan yang datang dari selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak jarang umat ini, tidak jarang saudara-saudara kita, kaum Muslimin ketika kita ajarkan yang sesuai sunnah, mereka mengatakan guru kami mengajarkan kami seperti ini. Padahal hadisnya riwayatnya sudah kita sampaikan kepada mereka. Jawabnya apa? Guru kami mengajarkan seperti ini kepada kami. Kata guru kami begini. Allah Akbar. Lebih memilih guru mereka, ucapan guru mereka, ajaran guru mereka, tuntun guru mereka daripada sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah jelas riwayatnya sampai pun kepada mereka. Ngakunya mencintai Rasulullah, ngakunya membela Rasulullah, ngakunya memperjuangkan sunnah Rasulullah, bahkan semuanya menisbatkan diri kepada... Sunnah Rasulullah, mayoritas hampir-hampir di negeri kita ini, semua orang mengatakan Ahli Sunnah itu wal jemaah. Artinya, kalau menisbatkan Ahli Sunnah, berarti kita menisbatkan diri kepada yang punya Sunnah, pada Rasulullah. SAW. Nah, ini suatu kebanggaan bagi kita, tidak ada bagi kita menisbatkan diri kepada ahli sunnah wal jamaah sudah so, semestinya memang bahwa kita harus menisbatkan diri kepada pemilik sunnah ini ya Rasulullah SAW wal jamaah dan menisbatkan diri kepada jamaah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW jamaah yang berpegang teguh dengan tuntunan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Kita kembali pada permasalahan, pada pembicaraan kita. Mengawali makan doa atau ucapan yang benar cukup dengan bismillah. Tanpa menambahkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga ketika wudhu, cukup dengan bismillah. Karena semua riwayat-riwayat yang datang dari Nabi SAW yang menyebutkan perintahnya dengan mengucapkan bismillah bukan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maka jangan pernah kita katakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu lebih baik daripada yang diajarkan Rasulullah dengan mengucapkan bismillah masa sih kan ada tambahan ar-rahman ar-rahim lebih baik ini karena kita selalu mengedepankan berpikir. Mengedepankan akal daripada dalil. Mengedepankan pikiran kita daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Wasallam Kalau Rasulullah mengatakan bismillah ya Sudah semestinya kewajiban kita sami'na wa ata'na mendengarkan dan mematuhi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita mengambil apa yang datang dari Rasulullah, bukan menambahinya. Allah katakan dalam firman-Nya, "Wa ma Apa yang datang dari Rasul kepada kalian, khudhuhu, Fakhuduhum maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Maka ambillah Kalau Nabi s.a.w. mengatakan Fal yakul bismillah Ambil bismillah Kenapa harus kita tambah? Apa kita lebih tahu agama ini ketimbang Rasulullah? Apa kita sudah lebih pintar Daripada Nabi s.a.w. yang mengajarkan kita agama ini? Di mana Konsekuensi dari syahadah kita... ...wa asyhadu anna muhammadan... ...abaduhu wa rasulullah. Konsekuensinya adalah... ...mengadepankan semua ucapan. Mengadepankan ucapan Rasulullah. Nabi kita salatu wassalam... ...daripada semua ucapan siapapun. Mau apakah dia imam, mau apakah dia syekh... Mau apakah dia kiai, mau habib, mau ustaz, mau guru ngaji. Ketika seorang mukmin, ketika seorang muslim mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh maka konsekuensinya dia harus mengedepankan ucapan Rasulullah, ajaran Rasulullah, tuntunan Rasulullah, bimbingan Rasulullah daripada semua orang. Ketahuilah wahai para duat, ketahuilah wahai para ustad, para guru agama, para guru ngaji. Tidak ada bagian bagi seorang tidak ada bagian dari kita untuk membuat-buat dari agama ini yang melebihi apa yang diajarkan Rasulullah. Tidak ada Agama Hindu sudah sempurna, sudah paripurna, sudah selesai dari apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Umat ini kewajiban kita adalah untuk belajar, namun apa boleh buat karena kurangnya kaum Muslimin belajar agama, inilah faktor terbesar yang mendorong umat ini dengan mudah dengan ringan menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang. Dengan minimnya kita umat Islam belajar agama, belajar Al-Qur'an, belajar hadis. Inilah faktor terbesar yang mendorong umat ini yang mengakibatkan umat ini dengan mudah dengan ringan menyelisihi sunnah sunnah Rasulullah menyelisih hadis hadis Rasulullah menyelisih tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelisih ucapan beliau bahkan saya sudah pernah sampai atau langsung saya dengar dari tokoh atau guru atau ustadz atau kiainya ketika kita sampaikan dalil mereka mengatakan kan para ulama mengatakan begini ketika kita sampaikan bahwa ulama yang mereka klaim itu mengatakan tidak seperti yang mereka katakan kan ulama kami Allah Rasul ditinggalkan bahkan Al Qur'an pun mereka tinggalkan Al-Quran mereka tinggalkan hadis artinya Rasulullah mereka tinggalkan bahkan para imam madhab yang mereka menisbatkan kepada madhab tertentu pun mereka tinggalkan hanya karena mengikuti ulama mereka ustadz mereka kiai mereka guru di kelompok mereka Allahu akbar tapi sekali lagi kita sangat mengerti perbuatan umat ini diakibatkan karena jauhnya mereka atau minimnya ilmu mereka tentang Al-Quran dan Sunnah. Sekolahnya nggak di pesantren. Perguruan, perguruan bukan perguruan tinggi agama. Kalau kita total-total semua, ini jujur saja. Saya masih yakin bahwa orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan atau duduk di perguruan atau di sekolahan pendidikan Islam dibandingkan dengan yang tidak masih jauh lebih banyak yang tidak Coba kita lihat pesantren ya berapa banyak, berapa banyak si pesantren yang banyak muridnya dikit yang banyak mana? Sekolahnya banyak yang umum. Muridnya lebih banyak yang umum. Begitu juga perguruan-perguruan tinggi. Lantas kapan mereka belajar agama? Kapan mereka tahu kala Allah, kala Rasul? Kapan mereka tahu firman Allah? Kapan mereka tahu hadis Rasulullah? Tapi sangat kita sayangkan. Sedikit dari yang sedikit mereka belajar agama dari seorang guru atau ke mereka, ustad mereka telah mendoktrin mereka dengan apa yang dipahami oleh ustadznya, bukan apa dengan dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, bukan. Sehingga kalaupun kita menyampaikan ilmu kepada mereka, mereka menolaknya. Karena tidak sesuai dengan apa yang ada pada kelompok mereka, karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru mereka, sekalipun kita sampaikan, "Kalau Allah, sekalipun kita sampaikan, kalau Rasul ini firman Allah, ini hadis Rasulullah," ini sangat kita sayangkan, sangat menyedihkan kita sebenarnya. Dan ini yang banyak kita dapati di lapangan, dan ini yang banyak kita temukan dari sikap saudara-saudara kita, kaum Muslimin, kepada kita. Tidak peduli mereka, kala Allah, kala Rasul. Ketika kala Allah, kala Rasul, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru mereka. Nah, oke okay lah. Mungkin sebagian belajarnya di pesantren. Di perguruan tinggi, perguruan tinggi agama. Berapa tahun. Sudah berapa ribu ayat Al-Quran. Dari seluruh ayat Al-Quran yang ada yang sudah kita kuasai di pesantren sudah berapa puluh ribu yang kita kuasai, kita hafal dan kita kuasai hadis tadi Rasulullah SAW. Ketika kita di pesantren, ketika kita di perguruan tinggi. Karena kebanyakan kalau sudah sekolah pesantren, apalagi sudah sampai ke perguruan tinggi, sudah S1, S2, S3. Ini nggak perlu lagi belajar. Ini pemahaman yang sangat-sangat keliru. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membatasi kewajiban belajar bagi umat ini dengan jenjang perguruan tinggi atau dengan jenjang pendidikan tertentu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, selama dia muslim. Tidak kenal apakah dia sudah mengenyam pendidikan formal atau tidak. Atau sudah serjana atau tidak enggak pernah diikat oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Itu artinya apa? Sekalipun seorang itu sudah memiliki titel tertinggi, misalkan secara dunia nggak ada kata berhenti untuk belajar agama. Lihat apa nasihat dari Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu belajar agama. Beliau menasihatkan agar belajar itu tulus zaman, panjang zamannya, artinya sepanjang umur kita. Tidak ada batasnya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal juga ketika ditanya oleh murid-muridnya sampai kapan beliau berhenti belajar agama. Ini imam loh. Maka beliau mengatakan hatta al sampai mati. Bagaimana dengan kita yang bukan imam? Bagaimana dengan kita bahkan bukan ulama? Sudah merasa cukup kita belajar Allah Akbar. inilah yang membuat dimana kaum muslimin sangat mudah, sangat ringan, sangat sepele bagi mereka menyelisihi tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita tanya, sudah bagus memang kalau orang itu mengucapkan Bismillah, tapi kita tanya, kita lihat perhatikan yang mengucapkan Bismillah. Bismillah saja dan yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kalau enggak lebih banyak kaum muslimin yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ketika makan ketika makan ya dan juga ketika wudhu karena datang dalilnya seperti itu tuntunannya datangnya seperti itu dan Rasulullah tidak menyebutkan kenapa harus Bismillah saja enggak dan ini suatu bukti akan ketundukan kepatuhan kita kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengatakan begini yaudah kita katakan begini tapi sekali lagi kalau orang yang mengucapkan bismillah ketika makan yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan yang mengucapkan hanya bismillah saya sangat masih sangat yakin masih lebih banyak saudara kita yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim dan yang lebih parahnya lagi bahwa mereka menganggap ucapan bismillahirrahmanirrahim itu lebih baik daripada apa yang diajarkan Rasulullah bismillah. <tuh> Jikalah, jika atau kalaulah ucapan bismillahirrahmanirrahim itu lebih baik Tentunya Rasulullah yang begitu besar keinginannya memberikan kebaikan kepada kita umatnya telah mengajarkan kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi toh kenyataannya yang kita dapati sampai hari ini riwayat-riwayat yang mengajarkan adab tentang makan semuanya menyebutkan Bismillah tanpa tambahan ar Ar-Rahim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita umat ini mewajibkan kita kaum muslimin agar senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah al-a'raf ayat yang ke-158 Allah berfirman ittabi'uhu la'allakum ikutilah Muhammad ikutilah rasul yang diutus kepada kalian la'allakum tahtadun agar kamu mendapatkan hidayah Allah ini yang Allah perintahkan kepada kita. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha akhir. Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan kedatangan hari kiamat. Ini bagi orang yang beriman, yang mengharapkan bertemu dengan Tuhan, yang berharap akan datangnya hari kiamat. Menjadikan Rasulullah Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Dan Allah perhatikan menyebutkan uswatun hasanah dengan bentuk nakiro maknanya segala kebaikan yang dianggap baik oleh Islam yang dianggap baik oleh Allah semuanya sudah ada pada diri Rasulullah SAW tidak butuh kita lagi mencari kebaikan dalam agama ini di luar apa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehendaknya sekali lagi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW inilah yang terbaik. Karena Nabi itu adalah orang yang sangat menginginkan kebaikan untuk kita. Tidak mungkin di al Nabi kita yang begitu besar memberikan, besar keinginannya memberikan kebaikan kepada kita umatnya, tapi mengajarkan kepada kita sesuatu yang tidak baik, mengajarkan kepada kita yang tidak sempurna tidak mungkin bahkan tadi sudah kita sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nabi kita yang mulia alaihi salatu lebih besar keinginannya kebaikan untuk diri kita daripada diri kita sendiri kita sering terus terang masih masih sering keinginan nafsu kita lebih mengedepankan ketaatan daripada ketaatan mengikuti keinginan nafsu kita lebih kita depankan daripada mengikuti Rasulullah SAW. Padahal apa yang diberikan, yang diajarkan, tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW merupakan sebaik-baik petunjuk, sesempurna sempurna petunjuk dan selalu kita sampaikan di muqaddimah di khutbatul hajah bahwa wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk sebaik-baik hidayah bimbingan adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani dan akhwati pemirsa Salam TV rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala adab yang berikutnya pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti insyaallah akan kita lanjutkan nanti pada adab yang ke-8. Hari ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu poin, satu adab dan ini sangat penting dan sangat mendasar bagi seorang mukmin hendaklah apa yang disampaikan yang diajarkan tuntunan dari Rasulullah SAW agar kita mengikutinya dan tidak mengikuti dari tuntunan-tuntunan yang lain yang menyelisihi Rasulullah SAW. إذا تتقبل طمأنينة دينك فرض المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله تفكر عليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>